Hai, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa di subscribe abis itu di blog. Cepet banget ya. Aduh, Amanda Manopo, sik. Mau nanya apa nih? Aja. Alhamdulillah. Kita nanyanya enak-enak dulu aja. Apa nih sayang? Memulai karir sejak umur? Gue tuh sebenarnya dari balita, dari umur 1 tahun tuh gue sempet iklan. Oh iya. Gue sempet iklan. Iklan apa? Apa ya, vitamin apa gitu gue lupa. Terus abis itu dari brojol udah jadi artis ya? Terus abis itu gue mulai lagi tuh di umur 9 tahun gue iklan. Oh, sempat vakum ya? Sempat vakum, karena waktu itu gue sempat sakit. Nah, sakit nanti corona. Coya, coya. Nggak, nah, maksudnya lo mantap, corona belum ada, Bu? Apa? Belum muncul coronanya. Belum muncul? Belum muncul. Paling flu burung doang ya. Tapi juga belum itu? Oh, belum juga belum ya? Ya, terus sampe gue sempet sakit dan itu lumayan parah sakitnya. Gue sampe kemo gitu segala macam dulu. Iya. Terus dan akhirnya ketika gue udah sembuh, lagi ada masalah problem keuangan di keluarga. Terus abis pas itu lo di Manado? Enggak, gue di Jakarta dari dulu sampai sekarang gue di Jakarta. Nah, terus abis itu ditawarin nih, karena udah nggak tahu lagi kan gimana nih. Terus tiba-tiba temannya nyokap itu produser. Oh, dari situ? Dari situ ditawarin casting. Itu ngapain? Film atau iklan. Ditawarin casting. Nah, pertama kali gue casting naik Metro Mini, nggak ada mobil. Terus naik motor juga belum tahu. Ya. Perjuangan sama nyokap banget. Jakarta yang keras banget ini. Lagi. Terus habis itu sekali dua kali casting dapat terus. Terus kenal tuh sama agensi-agensi iklan. Jaman-jaman masih casting-casting ya? Masih casting, kemana-mana pasti casting. Jaman sekarang mah enak ya, nge-youtube jadi artis. Iya, bikin sensasi jadi artis. Oh, bukan saya. Lagi. Terus nggak berantem-berantem aja jadi artis. Oh iya, ya berantem ya. Oh, maksudnya gue nggak mau berantem ya. Oh, nggak mau. Gue nanya baik-baik gitu. Oh, baik. Anda yang berantem ya. Abisnya tanpa panjang. Udah, nggak usah dibahas. Jangan. Nah, terus sudah kan, akhirnya gue mulai casting, banyak tuh gue tuh sampai umur 12 tahunan gue casting iklan, sampai banyak deh pokoknya. Cuannya banyak ya waktu itu ya, cuannya banyak gak? Alhamdulillah cuannya, dari situ beli mobil. Buset, mobil dulu, semua orang sih kalau syuting butuhnya mobil. Dulu. Abis itu rumah. Abis itu rumah, masih lama, rumah baru-baru ini, puji Tuhan. Dari gue stripping, ditabung kan, terus akhirnya gue casting iklan, terus habis itu cobalah untuk FTV. FTV umur? Umur. Wah, enggak apa-apa, biarin aja. Ya. Ini ada suara kayak gitu di sini. Umur 12-13 gue tuh udah mulai FTV, terus habis itu di schooling dong. Enggak, belum. Oh, masih sekolah. Masih biasa. Sekolah. Jadi jadi kadang-kadang tuh sempat gue bikin drama sama nyokap gue. Aku capek kayak gini terus. Aduh. Aku nggak bisa kayak gini terus. Aduh. Aku nggak mau sekolah lebih tepatnya. Iya benar. Soalnya biasa kalau Ana udah bisa nyari duit tuh emang udah nggak terlalu doyan sekolah sebenarnya. Terus akhirnya gue bikin drama kayak gitu karena kalau misalkan syuting kelar nih misalkan dulu tuh belum ada jam waktu kan gue kan karena maksudnya masih anak baru. Jadi callingan pagi kelarnya jam 5 pagi. What? Terus abis itu jam 5 pagi jalan ke rumah buat mandi doang. Abis itu baru sekolah gitu. Oh ya, makasih. Iya, makasih. Terus lanjut, ya ganggu bukannya. Nah, terus habis itu gue FTV banyak segala macam. SMP itu pas SMP kelas 9 gue berhenti FTV-an. Coba SMP kelas 9. SMP ya. SMP kelas 3, sorry. Gue kaget loh. Gue lupa SMP kelas 3. Gue sempat berhenti kan karena mau fokus masuk SMA. Abis udah selesai tuh mau masuk SMA, terus gue dapet stripping yang panjang. Yang jadi Tarzan itu umur berapa? Itu SMP kelas 8-an. Tapi kan gak terlalu panjang kan, paling cuma dulu berapa episode ya, 70-an. Itu juga lumayan heboh tuh sinetronnya. Masa sih? Karena gue aja tahu. Oh iya. Kan, ya. Nah, terus abis itu pokoknya udah itu gue kelas 3 gue berhenti karena sekolah dulu. Terus tiba-tiba dapet tawaran dulu jadi ikan cupang. Oh, ikan cupang, oh ya, yang di kolamnya warna coklat gitu. Yeah. Ya itu sinetron paling PR tapi sangat membawakan hasil sampai akhirnya gue booming dikenal. Ya gue sampai akhirnya dikenal.
Dan itu perjuangannya parah, sampai gue kayak berharap, ya Allah kapan aku tipes, ya Allah. Tapi gak tipes-tipes, karena capek banget. Syutingnya di laut soalnya. Syutingnya di laut, malah kadang-kadang Biancol ya? Iya, pulau seribu jalan sedih, dan itu gue bawa mobil sendiri. Jadi seminggu itu gue kayak tidur cuma sejam. Iya. Sampai Ican tuh kadang-kadang gue bawa mobil, Ican yang tidur. Kayak yang tidur di sampingnya. Terus habis itu gue kayak, ya saya bawa mobil sendirian. Ya ampun. Gak tau deh ini. Ican gak bergunanya padahal ya. Ya. Masalahnya dia kalau udah kena AC dikit langsung tidur. Tidur mudah. Oh, gitu. Oh anak kampung ya. Kampung. Tapi rrrr gitu ya. Luar negeri. Akhirnya udah kan dari situ gue udah capek pernah berenang di Ancol. Terus itu season 2 nya berenang di Ancol kan, itu kan benar-benar harus kayak kita underwater kan. Yeah, underwater di Ancol, pas masuk, pas nengok kayak gini ada tai anjing. Ngampang ya, dia lewat iklannya. Iya, di iklan. Untung gua ga pegang, gua pikir apa ini, gua pengen pegang gitu kan. Terus abis itu tai. Kita langsung pergi. Dari bijak lagi di itu, di danau, di itu kolam Bespasari. Oh iya, di kolam kan? Enggak, bukan kolam. Lebih tepatnya itu ada danau buatan, ada namanya Studio Persari. Okay. Dan itu ada ular, ada buaya. Dan dulu Shiva juga kegigit ya. Kegigit ular, padahal gue bilangin hati-hati ya. Perasaan gue gak enak deh. Lu kamu tuh kegigit ular, bener. Langsung bawa ke rumah sakit hari itu juga. Kayak gue salah ngomong nih kayaknya. Iya, terus bukannya susun atau apa, tapi kayak aduh kayak ada perasaan, ada perasaan kayak gigit ular nih kayaknya di antara kita berdua nih. Oh, Shiva juga main di situ. Main di situ, tapi dia bukan jadi mermaid, dia manusianya. Oh. Kan gue yang jadi mermaid kan. Cuma kadang-kadang mungkin lu enggak digigit karena lu dikira ikan. Oh iya, mungkin. Lu dikira teman, ikan. Teman, ya, tapi pernah pakai baju mermaid terus tiba-tiba pas buka ada siput di sini. Ya ampun. Karena itu jorok banget. Kalau karena itu kan? Jadi pembuangan dari semua lokasi pembuangannya di situ. Mampus. Kalau udah hujan itu udah banjir, itu udah nggak jelas, sampai pohon rubuh itu. Itu karena si comberan, si kayak comberan gitu ya. Iya, itu jijik banget. Nah, abis itu ya udah dari mermaid itu udah kelar, sampai sekarang gue syuting terus. Udah jadi pekerjaan. Udah berapa sinetron yang ada bintang coba gitu? Awalnya itu gue itu Biru, abis itu Tendangan Si Madun, Malu-Malu Kucing, abis itu mermaid. Enggak, yang Tarzan tuh yang apa? Malu-Malu Kucing. Oh, Malu-Malu Kucing, oke. Okay. Tiga, terus habis itu mermaid satu, season 1, mermaid season 2, Hati Yang Memilih, Ada Dua Cinta. Oh, banyak ya? CSE sama Ratapan Ibu Tiri baru 9, masih kecil itu. Kalau film? Dikit. Kalau film, gue tuh ada Sajen, terus habis itu ada Bisikan Iblis, terus Boneka Abdi, sama Kajeng Kliwon. Sekarang lagi tayang. Oh, sekarang lagi tayang. Sama kemarin gue bikin kayak suara di bulan April. Oke, sinetron apa yang paling kamu suka? Untuk film dari 9 sinetronnya yang paling mengesankan bagi kamu yang mana? Yang paling mermaid ya. Mermaid ya. Mengesankan semua sih, punya cerita masing-masing yang sih. Yang paling yang enggak bisa lu lupain sampai sekarang. Mermaid. Nah, itu yang ngambang-ngambang dan lain-lain itu. Iya, karena tuh karena ini saya cerita saya panjang kan. Bukan karena panjang. Gue capek, tapi di sana syuting di sana seru. Kru-krunya seru, pemainnya pada seru, dan keluarganya tuh berasa. Gitu loh. Jadi maksudnya ketika lo pisah tuh kayak sedih. Terus abis itu kayak lo karena ketemu tiap hari, lo udah tahu karakter masing-masingnya orang ini kayak gimana. Iya, karena lama, karena panjang gitu. Apalagi kru-krunya itu yang kayak seru gitu. Seru banget. Jadi kita tuh kalau capek atau apa, kita yang malah yang disemangatin gitu-gitu. Jadi kadang-kadang gak ketemu sehari, kangen video call gitu sama kru-krunya. Seru ya. Seru. Kalau film? Kalau film sejauh ini sih belum sih, belum ada yang booming atau apa sih? Maksudnya yang kayak lu syuting kayak seru banget nih, krunya enak gitu, yang paling mengesankan selama syuting film gitu. Oh, kemarin gue sih baru sutradara sih, baru kayak Mas Hani Saputra. Mas Hani Saputra tuh seru banget karena maksudnya gue udah tahu karakter dia. Terus dia tuh tipe orangnya tuh kalau udah kerja bareng sama dia, orangnya tuh lagi jadi kita udah kenal gitu loh. Jadi kalau misalkan dia ngasih tau ke gue, Manda kamu harus kayak gini. Oh, gue udah tahu maunya dia apa. Jadi kadang-kadang one take. Padahal dia tuh bisa dibilang sutradara yang kayak, dia aja bilang sama gue tuh biasa sutradara lama loh. Satu hari paling cuma ngambil cuma 3 scene. Jadi lu misalkan bikin film sama dia tuh bisa 4 bulan, 6 bulan. Lama ya? Lama. Banget itu. Tapi kemarin pas gue syuting sama dia cuma 15 hari. Cepet banget. Biasanya sebulan gitu. Iya, dia tergantung karakter, dia suka-sukaan karakter juga sih. Kalau misalkan dia emang mungkin dari pemilihan dari PH maunya pemainnya ini,
terus pas di syutingin sama dia nanti mungkin agak lama, agak mulur-mulur waktunya karena dia kurang dapet feel-nya gitu. Dari karakter lagi. Iya. Kan misalnya Amanda sekarang boleh dibilang anak muda yang sukses ya, punya rumah, amin, amin, amin. Titik terendah kamu dalam hidup apa? Yang pernah kamu alami yang kamu kayak titik terendah dalam hidup itu apa gitu? Banyak banget sih, tapi dari dulu sampai sekarang gue paling takut kesepian. Gue paling gak bisa. Makanya banyak minion-minion lo ya? Banyak minion saya. Iya benar. Banyak minion. Yang kuduhara. Iya. Karena kalau misal di rumah kan emang nyokap, bokap. Tapi maksudnya kan kayak udah kenal kan. Karena maksudnya ya udah gak mungkin gue ceritain secara personal kehidupan gue yang gimana-gimana gitu loh. Karena kan pasti kan pemikiran orang tua sama anak muda sekarang kan pasti beda. Iya benar. Gitu, jadi gue gak... Gue tetap terbuka, tapi nggak semuanya yang mereka tahu gitu. Ada lah ya porsinya. Ya. Ada porsinya, dan gue nggak orangnya gue tuh orang suka cerita, tapi yang tahu perasaan gue, yang tahu gimana tuh dikit banget. Paling minion ini tahu. Dua minion ini ya. Dua minion sini tahu. Terus teman-teman gue paling cuma ada beberapa. Ya paling banyak tuh sahabat gue tuh paling bisa dihitung cuma 10 orang doang kayaknya. Itu teman, sahabat. Teman dan sahabat. 10 orang. Yang lainnya maksudnya kenal cuma teman dia, sehat-sehat doang. Bukan basa-basi juga sih, yang cuma keep nice aja. Tapi yang tahu personal gue dikit banget. Balik ke mas, kita ke masa percintaan. Kita matiin saja. Jangan dulu. Amanda pacaran sejak umur mulai pacaran. Cimon kayak apa kayak gitu? 12 tahun. 12 tahun gue. 12 tahun berarti SMA ya? SMP. SMP. Oh iya benar SMP. Ya? SMP 12. SMP udah pacaran ya? Itu pun pas ditembak karena bingung jawab apa, iya 3 hari kemudian saya putusin. Oh gitu. Iya. Nah, itu berarti ya. Yang paling cepet ya putusnya ya? Iya. Nah, paling lama berapa? Yang paling lama pacaran sama gue. Nah, 3 tahun. 3 tahun. Oh, hampir ya. 3 tahun. Hampir 3 tahun. Terus habis itu pacaran ditembak akhirnya gue suka. Pacaran cuma sebulan, pernah ada yang 2 minggu. Oh, aduh. Terus, tapi maksudnya kayak pacaran cinta monyet, cinta monyet. Kalau di totalnya ada berapa mantan? Yang pacaran atau yang cinta monyet? Semua, totalin. Kira-kira masih diingat nggak? Ingat nggak gitu? Gak apa-apa, hitungannya santai di sini, santai kok. 5. Lima? Dari umur 12 tahun 5? 5, sampai sekarang 5. Berarti jomblo udah lumayan lama juga ya? Gue sampai jomblo 2 tahun. Oke. Setahun. Sekarang sebutin dong 5 itu siapa aja? Oh nggak bisa. Kenapa? Karena pada kenal semua. Inisial aja deh. Inisial R. Depan R. Pertama R. Yang kedua Y. Y. Yang ketiga E. E. Yang kedua E. E. Yang terakhir C. Oh, C semua tahu. Semua tahu. Gak mau sebutin namanya. Itu nggak mungkin nggak tahu kan? Tidak besar kepala. Tebak sendiri ya, biar mereka tebak dari 5 itu siapa komennya di bawah. Apalagi? Dari mereka bertiga yang paling mengesankan, maksudnya yang paling nggak bisa lupain siapa? Yang dari bertiga, maksudnya kan sama. Yang 2 itu cinta monyet. Iya, 3 deh, 3. Yang 3 itu yang nggak bisa lupain. Sebenarnya 3 sih cinta monyet sih. Yang 2 itu, 2 terakhir ini, yang mungkin terakhir lah. Yang paling mengesankan. Karena kan pacarannya kita lama. Kita juga maksudnya udah sempat ngomong ke depan dan gue tuh orang tipenya tuh kalau misalkan satu-satu terus orangnya serius, nggak pernah main-main, orangnya kalau misalkan caper atau apa, gue orangnya bukan yang ngegertak gitu-gitu. Kalau gue kangen ya gue ketemu, gue tipenya kayak gitu. Kalau misalkan ada masalah gue kasih tahu. Kalau yang terakhir kalau lo kangen lo ketemu yang mana? Yang terakhir. Iya, kalau gue kangen, kalau waktu pas masih pacaran ya, kalau gue kangen gue ketemu. Kan jauh rumahnya ya? Iya, samperin gua. Waduh, maksudnya nggak ke rumahnya, misalkan ketemunya deket rumahnya, karena dia kan kalau ke tempat gue jauh macet. Iya makanya. Jadi kadang-kadang gue lagi di luar ketemuan di mall gitu. Iya. Ya terakhir deh, alasan putusnya kenapa sih? Gak ada kecocokan. Oh. Gitu. Ternyata udah berusaha untuk memperbaiki. Dan cari solusi untuk dan udah mengurangi ego segala macem, tapi ternyata nggak juga sih. Ya intinya ada kecocokan aja. Nggak cocok ternyata. Nah, kira-kira tipe cowok lu kayak gimana? Yang menurut kamu kayak ya idaman nggak idaman?
idaman gitu. Siapa tau dapet ya kan? Amin amin ya Allah. Idaman gitu. Kira-kira dari sifat sampai fisik. Fisik dulu deh, fisik. Kalau fisik sih yang pastinya ya gondrong. Oh enggak ya, gue pikir mau gondrong lagi. Gue pikir. Gue tuh enggak terus cowok gondrong. Oh gitu. Gue sebenarnya enggak terlalu suka cowok gondrong, tapi enggak tahu kenapa mereka mau gondrong aja terus. Oh gitu ya. Karena gue tuh kayak aduh, gondrong lagi. Tapi dia rambut dia kan. Iya benar ya. Nanti mau ngapain lagi? Iya benar. Terus tipenya ulang-ulang. Tipenya kayak gimana maksudnya? Ya pasti good looking tinggi lah ya. Tinggi cakep. Dan wangi. Gue paling suka wangi karena gue orangnya wangi. Pengen Western atau lokal? Apa aja bebas. Bebas. Saya dulu kan suka yang Western. Siapa gue? Blasteran. Mantan dulu blasteran kan? Ya, mantannya blasteran. Sampai sebelum-sebelumnya kan gak ada blasteran ya? Berarti lu udah blasteran juga dong? Ya, kan apapun mau blasteran kayak mau enggak. Ya, bentuknya kayak gimana aja ya? Apa aja. Ya, penting tapi, good looking tuh banyak loh. Ya, good looking banyak. Kira-kira gimana good looking kan? Ada yang kayak good lookingnya maksudnya badannya bagus, sis baik atau apa. Ada yang good lookingnya pengen tinggi tapi botak kan? Beda-beda. Lu pengennya gimana gitu? Tinggi. Nyake ical. Ya dia sih cakep, tapi ternyata extensionnya panjang banget. Panjang ya. Extension bulu matanya panjang. Kalah ya. Kalah. Ya pasti gue suka cowok tinggi karena enak aja gitu loh. Iya sih. Dia lebih tinggi. Terus tinggi juga kan? Ya gue lumayan, tingginya lumayan. Jadi kalau misalkan gue lagi pakai heels tuh, ya masih aman. Masih aman gitu. Terus wangi sih. Wangi pasti harus wangi. Ini? Sifat. Gue suka sama cowok yang perhatian, boleh posesif nggak? Boleh, nggak apa-apa. Aman ya? Aman kalau posesif. Gue nggak masalah sih, yang penting perhatian sih, karena gue emang agak sedikit kurang perhatian aja gitu kan. Karena kan sibuk kerja, kalau misalnya nyokap perhatiin gue mulu kan, gue juga, dia kan ada bokap di rumah gitu-gitu, mendingan ya perhatiin bokap lah. Maksudnya dia juga perhatiin gue sebagai anak, tapi kan maksudnya perhatian yang lebih kayak pacar tuh kan kayak gimana gitu kan. 24 jam lah udah makan belum sayang? Tapi gak perlu harus ditanya udah makan apa belum sih. Maksudnya paling perhatian yang kayak lucu-lucu telepon. Gue suka denger suaranya. Oh gitu? Atau dia suka yang gombal-gombal? Gombal-gombal juga enggak sih, tapi ya boleh lah. Boleh lah, dikit-dikit lah, itu butuh ya. Boleh. Terus? Ya, terus pengertian, terus? Iya, dewasa. Dewasa. Jadi gue lebih suka yang lebih tua. Semua rata-rata yang ngobrol ini suka cowok tua ya ternyata. Iya. Banyak terus lanjut. Tapi gue tuh kalau bisa tuh di atas 25. Oke. 25, 30, 35-an masih oke. Tapi kan umur enggak menentukan sifat. Iya sih, tapi kalau misalkan dari umurnya itu walaupun sifatnya dia masih childish atau gimana, tapi wawasan dia agak sedikit luas gitu loh. Egonya masih bisa dikurang-kurangin. Iya. Kalau udah 30-an, kalau misalnya 25 gitu-gitu kan ya egonya sih, kayak kalau 25 egonya masih ini sih. Masih labil gitu karena dia kayak gue cowok nih, gue harus gengsi nih atau apa gitu. Iya, kan. Terus udah gitu doang sih. Cuma dua itu doang, pengertian sama ini doang. Dua itu doang benar. Iya. Yakin. Oh, enggak yang namanya cinta mati gitu. Oh, enggak, cuma satu, enggak selingkuh gitu. Oh, gitu. Oh, kalau selingkuh enggak apa-apa. Sebenarnya sih kalau misalkan selingkuh pun ya udah, karena posisinya kita masih pacaran. Oke. Belum tunangan. Ya, tapi kan ingin aku nanya kayak tipe cowok idaman, masa boleh selingkuh sih? Enggak ya, dong. Ya kalau misalkan dia selingkuh ya gue tanya kenapa? Ada salah gue? Biar gue bisa introspeksi. Iya, benar. Kayak gitu, iya, biasanya sih kayak gitu. Biasanya sih kayak gitu. Hampir aja. Hampir aja, hati-hati nih, ini kan saya suka mancing. Oh iya, iya, baik-baik, untung saya juga pintar dikit kan. Iya, bukan lagi. Kalau ada gimana? Oh kenapa saya? Ayo makanya, ini karakternya apa? Oh ini kan, vlog saya, oh maaf, ada shot yang berapa? Gojek. Gue orangnya ngeribet, malah kadang-kadang mau dia kerja apa, ngapain ngapain atau apa, gue ituin sih. Maksudnya tiba-tiba gue nimbul ada rasa nyaman. Okay. Gitu, gue ada rasa nyaman dari perhatian kecilnya dia. Terus habis itu telepon mungkin atau apa, walaupun dia bukan sesuai kriteria gue. Tapi ya good looking doang gitu, tapi menurut gue gak masalah sih. Ini penting gak, maksudnya kayak keuangan itu penting gak cowok bagi kamu?
Maksudnya buat kayak kedepannya, masa depan. Kalau keuangan gitu-gitu bisa dicari. Cari, ya. Tapi jadi, cari duit dari kecil ya. Ya, tapi setidaknya tanggung jawab. Bertanggung jawab dengan orang yang pekerja keras dan ambisius dalam pekerjaan. Ya mungkin terkadang sedikit egois, dia lebih mentingin pekerjaan. Tapi itu buat kedepannya, buat anak-anaknya, buat guenya, buat apa. Jadi gue lebih ke sih, itu ngapain lu kayak cacing ya? Ini lewat ya? Kira-kira nih untuk kedepannya kamu masih, maksudnya kayak kedepannya kamu pengen join yang masih di dunia entertain atau pengusaha? Pengen sih pengusaha. Atau enggak ya pengusaha yang ada di entertain, misalnya klien atau apa gitu loh. Ya, masih yang ada di balik layar. Oh, intinya di balik layar lah ya. Karena dia supaya dia bisa mengerti pekerjaan gue tuh kayak gini, jadi enggak terlalu harus banyak yang ngomong gimana-gimana gitu. Target kamu untuk merit kira-kira berapa? 21 sebenarnya. Hah? Udah banget. Kan emang udah dari dulu emang udah ada rencana menikah. Dari pasangan juga udah banget, cuy. Ya terus kenapa? Tapi setidaknya dari sekarang kan gue udah mulai belajar gimana gimana cara ngomong orang, gimana caranya nge-treat dia like a king gitu loh. Apalagi suami capek pulang kerja gitu. Ya, pantas kemarin udah planning mau married ya? Ya. Sempat ya? Sempat ya? Ngomong-ngomong ya. Doang, ngomong-ngomong. Maunya gimana, nanti kayaknya lucu deh kalau kita kayak gini deh. Oh, nanti sih, nanti kalau udah punya anak berumur 22, nanti anak lu mau berapa, lu masih kayak kakaknya gitu ya? Ya, tapi kalau misalkan anak gitu-gitu nggak langsung gue apa kayak langsung gue baru nikah langsung punya anak itu enggak sih? Tapi netizen ya nanti ditanya-tanyain mulu ya. Iya, nanti mereka ngitung-ngitung nih. Iya, ngitung-ngitung ya. Netizen ngitung-ngitung. Kemarin nikah tanggal segini. Kok sekarang udah punya anak? Iya, makanya bahaya itu. Mungkin aja subur ya kan. Iya, kita enggak tahu. Rupi memang. Emang netizen mah bener. Tapi makanya kalau misalkan itu gue sih pengennya sih nikah muda, tapi sekarang karena gue juga udah lagi break, lagi meredakan suasana perasaan gue. Ya udah, sekarang lebih fokus pekerjaan. Kalau misalkan ada yang ngedeketin atau apa tuh bikin cuma bikin aura gue jadi makin keluar. Oh gitu ya. Tapi makin aura makin keluar ya kan. Makin kurus, makin cantik. Amin. Ya, ya kan makin tirus, ya. Iya kan? Kemarin terakhir ketemu dia kan masih agak mukanya agak cabi dikit ya gitu. Tapi sekarang udah tirus, udah cantik. Iya. Ini adalah sebuah apa sih namanya? Mujizat putus ya. Hikmah yang putus ya. Hikmah putus. Dietnya juga tiba-tiba jadi kurus gitu. Oh, silakan iklan itu mau lewat. Iya, enggak apa-apa. Iklan lewat aja. Oke. Okay. Bawa maksudnya, enggak bawa. Kayak tadi. Iya, benar. Ya, doain aja yang terbaik buat saya. Nah, jadi kan sekarang intinya pengen merit umur 21. Sekarang umur 21. Ada target kedepannya lagi enggak? Sekarang berapa? Mungkin gue targetnya 25. Kalau bisa 23. Dulu gue juga ngomong gue 25, tapi kebablasan. Iya, makanya jangan ngomong lagi deh gue. Gue enggak akan pernah tahu gue mau nikah umur berapa. Iya. Bisa motor lu pulang dari sini ketemu jodoh. Amin. Anak-anak pik gitu ya, kokok-kokok pik gitu ya. Kita jangan main di pik ya. Yeah. Kita main di daerah yang mewah dikit. Di mana? Cibubur. Macet dong tiap ke mana-mana. Ya. Jauh. Di mana aja atau orang tinggal di mana yang setidaknya gue nyaman. Dia bikin gue jadi prioritas, gue juga bikin dia sebagai prioritas. Pakai kartu ya. Iya, yeah, terus ya sama-sama nyaman, sama-sama bahagia, itu udah lebih dari cukup. Ada yang mau tanyain? Apa? Minion? Aku udah tahu semuanya dari luar dan dalam. Jadi nggak perlu harus ada yang mereka tanya lagi. Oke, udah sampai sini aja ya. Oke, terima kasih semuanya. Dah.